Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pengundi bengkel. Saya pada hari ini antara calon-calon yang layak untuk menjadi apa tu wakil untuk bertanding di N55 bengkel. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua petugas-petugas daripada dapat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya yang hari ini juga kalau kita lihat pertembungan apa tu keadaannya amat aman. Ini adalah perbezaannya. Kita akan bertanding secara sihat dan saya daripada dalam sehingga di luar di antara calon-calon tadi kami mempunyai kesepahaman yang sama. Kita bertanding secara sihat dan tidak akan ada orang kata ni cemuhan pribadi di antara kami. Dan kami akan masing-masing akan berusaha untuk menerangkan visi misi mereka. Jadi hasrat saya dan saya berharap kepada pengundi-pengundi bengkel pilihlah dengan bijaksana. InsyaAllah saya yakin kita akan berjaya lah. Saya mewakili Perikatan Nasional, saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berhormat, yang amat berhormat, yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, serta kepimpinan Perikatan Nasional, Perintah Pusat dan Negeri kerana memilih saya sebagai calon Perikatan Nasional N55 Dengkil. Saya, kalau you all faham, you tahu kan, saya bekas Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan. Berdasar kepada pengalaman selama 40 tahun ini, saya akan menggunakan segala pengalaman, kepakaran dan ilmu yang ada sekiranya berjaya untuk membantu bukan sahaja rakyat Dengkil tetapi juga rakyat Selangor, amnya dan negara lah secara khususnya. Jadi saya yakin dengan apa yang ada, pengalaman yang ada pada saya tadi, saya akan berusaha bersama tim Perikatan Nasional untuk menjayakan Selangor Baru. Yang maknanya Selangor Baru yang itu salah satu kita punya slogan dalam kita punya Perikatan Nasional untuk pertandingan kali ini.